nih guys hasil jamunya. Ini sangat sehat ya. Boleh dicoba. Terima kasih ya sudah menonton. Proses pembuatan jamu ada berapa macam ini mak kunyitnya? 6 kunyit. Temu hitam, temu lawa, temu mangga, kunyit putih, kunyit kuning biasa sama jahe ya mak. Ini yang putih. Sembiro tuh daun-daun gitu ya. Terus ini tuh dikupas, dicuci dan dikeringkan guys. Sedikit ya guys, 1 kilo kurang lebih ini tuh campur-campur. Nanti ini dipotong-potong terus dijemur sampai kering baru ditumbuk. Tiris tipis lalu dijemur. Ini bisa mengobati sakit lutut terus. Untuk obat masuk angin juga karena di sini juga ada jahenya ya mak. Pokoknya ini baguslah untuk segala macam gitu yang susah tidur. Ini guys bahan jamunya udah kering ya. Ini nanti kita tumbuk, dihaluskan, baru diseduh pakai air panas. Nah ini tambahan daun sambiro. Atau bisa juga pakai daun kumis kucing ya. Proses menghalusinnya ya. Bisa juga di blender ya teman-teman. Kalau di blender tuh lebih cepat kayaknya. Diseduh 1 sendok makan itu 1 gelas. Coba mak tunjukin ke belakang gelasnya. Nah, ini guys hasil jamunya. Ini sangat sehat ya. Boleh dicoba. Terima kasih ya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.